Seserahan dalam acara lamaran menjadi salah satu tradisi dengan makna penting bagi pasangan, di mana barang-barang yang dibawa adalah simbol kesanggupan laki-laki untuk mencukupi kehidupan perempuan yang akan dinikahinya. Tentu, seserahan dengan barang-barang mewah berharga fantastis yang dibawa oleh mempelai lelaki, khusus untuk perempuan yang ia cintai sudah sering kita lihat. Namun, yang satu ini mencuri perhatian karena cukup unik. Ya, baru-baru ini akun @alfaandini mengunggah miniatur rumah berkonsep minimalis di salah satu di kotak seserahan kerabatnya. Hal yang bikin banyak orang berdecak kagum ialah di sana juga tampak sertifikat hak milik yang diikat dengan sebuah pita cantik. Hal tersebut menjadi petanda bahwa si mempelai lelaki memang telah menyiapkan rumah atas nama calon istrinya untuk mereka tempati bersama setelah menikah. Jepara keras lur, lamarannya nggak tanggung-tanggung, tulis akun tersebut. Bukan cuma sertifikat rumah, beberapa kotak seserahan lainnya juga diisi dengan sepatu Nike hingga tas hitam dari brand kenamaan Yves Saint Laurent atau YSL. Tentu saja, video tersebut menjadi sorotan warganet hingga telah mendapatkan lebih dari 6,1 juta kali dengan beragam komentar.